itu. Apa jadi video klip setan gini? Tadi biar lu kerasukan setan ya, Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Princess Zaman Cikem. Ketemu lagi sama aku Ariani di channel ini. Sekarang saatnya gua mau nonton semua video klipnya. Wow, video klip music videonya GFriend. Ya, karena gue ini sebelumnya belum mengikuti GFriend dari awal gitu ya, dari awal debutnya. Nah, dari pas kemarin yang Memoria kalau gak salah ya, gue tuh suka yang pertama tuh lagunya Memoria gitu, apa Time for the Moonlight gitu, itu cepetan mana sih Time for the Moonlight sama Memoria itu. Pokoknya gue suka banget sama pas yang Time for the Moonlight itu, gue rasa cocok banget di kuping gue ya. Jadi dari situ gue dengerin lagu-lagunya dan emang ternyata enak semua. Nah sekarang waktunya gue mau nonton semua music videonya GFriend. Mungkin gak semua ya, mungkin ini bakal jadi part 1, nanti mungkin ada lagi part 2 nya karena gak mungkin juga gue nge-reaction semua music videonya dalam satu video. Aduh, panjang banget pasti ini videonya ya. Ini gue bacot aja udah berapa menit, coba. Jadi mungkin gue akan nonton videonya dari awal debut sampai 3 lagu atau 4 lagu dari debutnya. Jadi mari kita cari aja sama-sama. Ini gue udah ada di beranda GFriend-nya ya, beranda YouTube-nya GFriend. Jadi di mana kita harus mencari music videonya? Di mana? Ini berandanya ya. Coba ke bawah-bawah, special clip, musik, apa musik video? Ini terakhir tuh yang kemarin keluar. Mafiler. Oh, ini yang pertama ya. Apa gelas video udah kepencet nih, udah kepencet yang loading lagi. 2 hours later. Oke, sekarang waktunya. Ya ampun, lama bener ya, gue tadi nungguin dulu karena gak mau nanti pas gue bikin videonya ke skip apalah gitu ya. Jadi sekarang kita nonton yang, ya ampun ribet amat lu ini. Mari kita nonton yang pertama karena ada yang ada di yang paling ujung. Itu jadi lagu debutnya GFriend itu Glass Bead. Hana, do. Set. Mari kita lihat si enam ciwi-ciwi. Aduh, Sinbi. Aduh, Yerin. Ini masih begitu imut ya. Aduh, pipi. Aduh. Ini pipinya kenapa gemesin? Oh, emang dari debut emang lagunya kayak gini-gini ya, GFriend itu. Ini siapa ini? Barusan yang rambutnya panjang siapa? Neng Enha itu. Stop. Ini di pas di era ini sih, gue nanya ya. Di era ini si Shinbi udah barbar belum guys sekarang? Emang udah barbar. Ini kenapa bikin kaget semua sih? Tiarin pipinya. Gemes amat. Ini pipinya pada gemes-gemes semua ya. Semuanya loh. Ngedesnya masih sama-sama kayak sekarang ya. Lagunya juga. Ini, ih, soal rambut habis dikeramas loh. Aduh, kenapa ini bikin kaget semua? Astagfirullah, ini serius gue baru ngeliat music video ini loh. Ya ampun, ini gue kemana aja?
Astaga, ini Umji. Aduh. INH kenapa imut banget? Aduh. Ntar gue belum lihat Yuju ini. Yuju mana? Yeay. Ya ampun, dia kenapa mukanya sama semua sih? Jadi tentang sekolah-sekolah gitu ya ini. Kalau kayak gini gue jadi lupa namanya semua. Ini anak-anak nakal ternyata ini orang, 6 orang. Emang udah barbar sejak debut aja. Ini Jiplan emang udah geser sejak debut kayaknya. Yuju tetep ya, covernya mantep. Oh, bagian piketnya se... bareng-bareng. Gua tahu kenapa sekarang Jifren begitu geserek semuanya. Karena emang dari debut, musik videonya aja pada barbar kayak gitu, anjir. Tapi lagunya enak, ini serius gue baru pertama kali lihat musik video. Ya ampun, ini pada imut-imut semua. Ini, aduh. Gila sih. Asli. Ya ampun, itu kaget banget gue ngeliat pipinya sih. Oh, Dede Umji, Neng Enha, Mak Sowon, semuanya pipinya pada gemesin ya di sini. Astaga naga. Oke, setelah gue kaget dari tadi anjay ngeliat apa kegemasan member-membernya Jifren pas awal debut, sekarang kita nonton video yang kedua setelah Gush Beat. Gue sebenarnya udah denger lagunya ya, asyik gitu, tapi untuk music videonya gue udah nonton setengah, paling berapa menit ya, ini 4 menit lebih 11, panjang juga ini lagu Jifren tuh. Buka semua. Oke, tentang masuk ini masuk sekolah juga sama kayak tadi. Apa nerusin yang tadi? Orang-orang yang cewek-cewek bangor semua itu tadi yang tadi. Siap. Sumpah ini nah dari pas ini nih pas video tadi yang ini aja. Oh, sama kayak tadi. Anjay. Gue baru mau. Ntar, pause dulu. Ini gak bisa. Ini bakal kayak gini terus. Dan buat kita tunggu dulu bentar. Ini serius NH beda banget loh. Iya, sekarang apa dulu gitu. Sekarang tuh imutnya tuh lebih ke imut-imut dewasa gak sih? Tapi enggak ya. Ini tuh imutnya imut banget ini. Ini kayak anak PAUD banget. Astaga, Eunha. Ini kayak boneka banget sumpah di sini. Ini kenapa sih video? Ya ampun. Ngeselin. Ngeselin kan? Ya emang ngeselin. Apalagi nih gue lagi bikin video, astaga. Kesel banget. Oh, ini balik sekolah tadi. Diterusin ya balik sekolah tadi. Terus ke main ke rumahnya siapa ini? Main ke rumahnya bentar gua lagi menelaah dulu, ini kayaknya rumahnya Umji. Ih, apaan sih ini? Ngalangin. Hago Sipo. Ini sumpah asli gue suka banget sih sama dance-nya Megustastu ini.
Astaga. Itu Yerin, tolong Yerin, Yerin. Aduh, rugiin langsung ke saking excitednya, ya ampun. Yerin itu tolong Yerin. Kenapa gemesin banget ini? Eh, ini bukan. Hey, hey Yerin, Yerin, look, look, look. Baju lo, look. Bruh. Nah. Umji juga ya. Di sini agak gemesin banget, dan sekarang itu udah, aduh, udah gak ngerti. Pusing kalau sekarang lihat Umji tuh gua. Ini sumpah Enha, kenapa mukanya begitu cute banget di awal debut ini? Coba tolong jelasin. Tapi kalau menurut gue Enha tuh lebih cocok rambut pendek ya, menurut gue. Ini kenapa bisa keluar barang-barang gini? Jadi tadi itu bukan rumahnya Umji, kos-kosan. Emang bener ya, emang dari dulu suaranya Umji itu udah. Siap Yuju. Ini kagak dimarahin sama mama bapaknya gitu ya. Dicariin gitu, dicariin. Itu Kistas tuh. Ini bagus banget ya seragamnya. Piknik. Siap piknik. Tadi setelah Megustasu apa? Rogue. Oke, berangkat pulang sekolah bareng lagi. Ini serius, gue baru lihat musik video yang ini. Kalau mau kesusu, gue udah pernah lihat setengahnya. Soalnya gak tau kenapa gue tuh lebih suka lihat live-nya daripada lihat video klipnya. Gak tau kenapa deh. Semua ya, semua apa, semua grup gitu. Gue tuh kayak gitu, gak tau. Kenapa ini pada marahan? Lu pindah sekolah semua? Udah ganti aja seragamnya. Oh, mungkin yang tadi hari Senin kali ya, yang di apa itu tadi yang awal MV awal? Ini dia sekolahnya hari Kamis, jadi pakai bajunya ini. Bruh. Oh, jadi diawali dari MV ini ya, member-member pada ngelamun sendiri-sendiri kayak gini gitu kan, sampai sekarang nih kayak gini. Jifren ini ngelamun sendiri-sendiri, ngelihat kemana, kesana kemari, membawa alamat. Nah, oh, udah lulus. Gini bukan sih? Enggak sih, sebenarnya gue ini nonton video gini bukan nyari teorinya. Mau nyari-nyarin. Udah sayu dari dulu. Astaga. Ma, cakep banget. Kenapa ini? Udah pada lulus terus kangen satu sama lain. Bener gak? Tahu gue lupa. Gak tahu gue. Astaga. Tolong
mukanya itu, tolong Yerin mukanya, kenapa gue jadi Kobam Yerin kayak gini? Astaga. Itu. Kenapa jadi video klip setan gini? Itu teddy bear lu ditinggalin hidup sendiri anjir. Ih, nyeremin. Pantas aja sama Yerin ditinggal. Orang itu kerasukan setan lu, teddy bear lu kerasukan setan, Yerin. Ih. Itu siapa yang lagi nungguin? Shinbi. Nah, kan bener, emang bener. Jadi bener. Jadi mereka kan tadi di awal tuh sekolah bareng-bareng. Main bareng-bareng. Nista bareng-bareng. Nah, pada saatnya mereka lulus kan, ini kayaknya udah lulus ya. Terus pada kangen-kangen satu sama lain. Nuh, kan ngeliatin foto-foto pas waktu zaman dulu. Ini nyambung gini ya. Musik video Jipren bisa nyambung kayak gini semuanya. Makanya gue gak pernah paham sama semua musik videonya Jipren ya, emang harus nonton dari awal kayaknya ya. 3 aja deh. Biar gak panjang-panjang amat ya videonya, soalnya gue males aja gitu bikin video panjang-panjang. Pendek aja kagak ada yang nonton, apalagi panjang. Ya ampun. Mungkin gue bakal nonton mungkin gue bakal bikin part 2-nya. Karena ini ada beberapa juga ya. Tadi Novilera yang Pinjar Trip, Jipren Lost Love Whisper belum gue tonton juga. Jadi sekarang 3 video dulu, karena kalau video semuanya gue tonton bakal panjang banget. Ini bakal sejaman. Lame juga ya ke sinetron. Enggak, kayak drakor. Astaga, males banget kalian ngelihat muka gue yang enggak seberapa ini. Jadi mari kita tutup saja dengan ke shock kan gue yang dari tadi ngelihat pipinya member Jipren yang begitu gemas. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Lupa, ya ampun, gua saking antusiasnya nonton musik video Jipren lupa nyuruh nge-subscribe. Astaga, jangan lupa subscribe ya. Ini Yerin seneng banget loh kalau kalian nge-subscribe channel gua. Asli deh. Ini di bawah nih subscribe-nya. Di mana aja deh, pokoknya mah ada tanda subscribe di channel gua, klik gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga berfaedah, meskipun sangat-sangat berfaedah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang dong. Tolong dong. Oke, mari kita... Apa? Kamsahamnida. Dadah!